Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Planet Tutorial, ketemu lagi dengan Planet Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini Planet Tutorial akan sharing terkait dengan persoalan Shopee. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Shopee itu ada program Star Seller, dan di situ juga ada program cashback ekstra dan gratis ongkir ekstra. Nah, bagaimana cara kerja cashback ekstra dan gratis ongkir ekstra ini? Kemudian sebesar apa potongan yang dilakukan oleh Shopee terhadap produk dari penjual ketika sudah terdaftar dalam program cashback ekstra dan gratis ongkir ekstra? Nah, tanpa berlama-lama, namun sebelum itu klik dulu tombol berlangganannya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sobat sekalian tidak ketinggalan dan selalu update dengan konten-konten tutorial, tentunya dengan kami Planet Tutorial. Nah, sobat Planet Tutorial, langsung kita masuk pada akun Shopee kita. Nah, di sini kemarin ada orderan produk saya. Nah, karena toko saya ini sudah terdaftar di Star Seller dan juga terdaftar di gratis ongkir ekstra serta cashback ekstra, nah pemotongannya lumayan besar ya sobat sekalian. Nah, coba saya cek di situ informasi pembayaran total pesanan 199.000. nah, 199.000 itu dua produk ya. Yang pertama harganya 110.000, yang kedua harganya 89.000. jadi kalau di total semuanya 199.000. nah, karena di toko saya ini terdaftar cashback ekstra dan ongkir ekstra, maka pembeli tidak capek-capek dan tidak usah repot-repot merogoh duit, mengeluarkan duit membayar ongkir. Nah, di situ tertera subtotal ongkos kirim 0 rupiah. Di situ ada biaya admin ya sobat sekalian. Biaya adminnya itu 13.930. Biaya adminnya ini kalau dari 199.000 dengan biaya admin 13.900, anggaplah 14.000, ini sudah dipotong 7%. Jadi bayangkan, 7% dari setiap transaksi satu orang. Kalau 7% ini dikali banyaknya transaksi setiap harinya, kemudian dikali banyaknya seller Shopee di seluruh Indonesia, nah bisa dibayangkan berapa nominal yang didapat oleh Shopee itu sendiri. Nah, saya masuk pada lihat rincian penghasilan. Nah, di situ, nah harusnya kalau tidak ada program cashback ekstra atau gratis ongkir ekstra, maka penghasilan yang saya dapatkan ya sesuai dengan produk itu, yaitu 199. Nah, di sini ternyata dana yang akan dilepas nanti, penghasilan dari pesanan yang aslinya itu 199.000, maka menjadi 185.070 rupiah. Nah, di situ rinciannya total pesanan 199.000, harga produk 199.000, subtotal ongkos kirim itu 0 rupiah, ongkir dibayar pembeli itu 0 rupiah, kemudian ongkos kirim yang diteruskan oleh Shopee kepada kurir 13.000, gratis ongkir dari Shopee 13.000, biaya admin ini 13.930. Rincian biaya admin itu adalah biaya administrasi 3.980, kemudian ditambah biaya layanan 9.950, jadi total 13.930. Nah, sehingga di sini pemotongan biaya admin itu sebanyak 14.000, anggaplah 14.000. Artinya kalau 199.000 dipotong 13.930, maka itu ya berkisar 7% dari harga jual. Nah, memang seperti itu ya sobat sekalian, untuk yang setiap toko-toko yang sudah terdaftar pada program Star Seller, kemudian apalagi Star Seller Plus ditambah dengan cashback ekstra dan gratis ongkir ekstra, memang pemotongannya itu agak lumayan besar ya, jadi sampai 7%.
Itu salah satu, anggaplah ya menurut saya ini minus ya, karena pemotongannya sampai 7%. Jadi gila bener juga Shopee ini. Cuma ya ada manfaatnya juga. Di antaranya ketika kita sudah terdaftar pada program seller atau star seller ya, dan juga program cashback ekstra serta kartis ongkir ekstra, maka penjualan di toko kita itu semakin banyak dan semakin laris daripada toko-toko yang tidak tergabung dalam program tersebut. Jadi seperti itu ya sobat sekalian, untuk video kali ini tentang persoalan program cashback ekstra dan gratis ongkir ekstra yang memang secara sepintas itu sangat besar sekali pemotongannya dari Shopee. Cuma kalau kita pikir lagi ya, sekalipun pemotongan banyak tapi ketika penjualan tiap hari itu laku, maka ya tidak masalah. Silakan isi di kolom komentar kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, dan silakan like video ini jika memang sobat sekalian suka, dan dislike jika memang tidak suka. Kami tetap meminta dukungannya agar channel ini semakin besar dan memberi manfaat kepada semua. Sekian, semoga bermanfaat. Salam Perani Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.